Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey guys, kedatangan Ustaz Abdul Samad ke Malaysia di mana ribuan pendukung, ribuan supporter, ribuan penggemar Ustaz Abdul Samad di Dataran Merdeka, sebuah tempat yang simbolis dan sejarah di Malaysia, dipadati oleh ratusan ribu jemaat saat Ustaz Abdul Samad menggelar acara yang luar biasa ini. Jadi, pemandangan luar biasa ini terjadi ketika kenderaan lain dihentikan untuk memberikan ruang bagi kerumunan jemaah yang ingin hadir dan mendengarkan ceramah inspiratif Ustaz Abdul Somad. Acara ini juga menandai momen yang istimewa dalam perjalanan dakwah Ustaz Abdul Somad dengan ribuan orang yang berkumpul untuk mencari ilmu, mendapatkan hidayah, menguatkan ikatan sebagai silaturahmi Indonesia dan Malaysia, dan juga dampaknya ini mungkin akan lebih mengakrabkan lagi hubungan dan kebersamaan di antara Malaysia dan Indonesia. Di Dataran Merdeka, semua kenderaan di stop ketika lalu kenderaan Ustaz Abdul Somad ataupun mobilnya lalu stop, memberikan Ustaz Abdul Somad laluan untuk terus ke Dataran Merdeka. Jadi ayo guys, kita simak video ini daripada channel Hi Guys Official. Pada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share dan komen juga. Masya Allah. Okay guys, tanpa berbasa-basi kita simak video ini. Wow, Masya Allah, banyaknya ribuan yang datang nih guys. Masya Allah guys, ribuan jemaat. Allah Akbar, ini barulah guys. Ini menunjukkan bahwa tokoh-tokoh Indonesia itu diterima secara baik di Malaysia. Siapapun datang sebenarnya ke Malaysia ini, tokoh-tokoh agamawannya pasti di Indonesia, pasti di Malaysia ini akan ribuan jemaah. Karena tokoh-tokoh agama daripada Indonesia ini kebanyakan menjadi rujukan penting ya kepada Malaysia ini. Jadi yuk guys, kita teruskan. Wah. Wow. Mau tahu Ustaz Somad di mana aja, sedang di mana, bersama siapa, ngapain aja, jangan lupa tonton terus Hi Guys Official. Subscribe, Hi Guys Official, like, share and comment. Oke, kami ke Dataran Merdeka guys. Oke. Kami sekarang ini guys, Panglima. Guys, kami sekarang menuju ke Dataran Merdeka. Siap. Menuju ke Dataran guys. Merdeka. Ketawa Ustaz Abdul Somad. Sempat lagi disalam ya. Sangat dimuliakan, sangat disanjungi ya Ustaz Abdul Somad nih. Di kami menuju Dataran Merdeka. Okay. Dikawal oleh polisi ya. Wah, tengok stop terus untuk bagi laluan. Ketika mobil ataupun kereta Ustaz Abdul Somad ini lalu di situ ataupun lewat di jalan ini. Gitu guys ya. Ada macet sekarang Pak Budi? Sudah blok. Ada macet. Tapi laluan Ustaz Abdul Somad ini lancar. Sebab dijaga polisi guys. Baru tu. Iya guys. Kosong jalan ni. Jalan menuju ke Dataran Merdeka kosong guys. Seluruh jalan di blok untuk semua ditutup tempatnya supaya guru Ustaz Abdul Somad bisa berjalan dengan lancar dan sampai ke tempat tujuan pas pada waktunya. Tuh guys, kita lihat para
tengok semua petugas polisi mengawal. Okey guys. Seluruh persimpangan jalan di Kuala Lumpur di stop memberi laluan untuk kenderaan Ustaz Abdul Somad. Polis traffic light ya, disiapkan di setiap persimpangan jalan untuk menyetop mobil-mobil, kereta-kereta yang lewat guys. Luar biasa Ustaz Abdul Somad di Malaysia ni. Perpustakaan Kuala Lumpur. Gerobeng. Tengok semua stop. Memberi laluan kepada mobil Ustaz Abdul Somad ya. Oh, tengok betapa macetnya itu guys. Tapi semua di stop. Nah, ini semua pergi ke tempat ceramahnya Ustaz Abdul Somad nih di Dataran Merdeka. Nah, dekat sudah sampai nih. Wah. Wow. Jalan sudah ditutup guys. Masya Allah. Oh ini guys. Yuk. Banyaknya penggemar-penggemar Ustaz Abdul Somad nih. Puluhan ribu jemaah menanti kedatangan Ustaz Abdul Somad sampai di Dataran Merdeka. Masya Allah. Oh, ini barulah. Wow, ini gilanya. Oh, guys, kedatangan Ustaz Abdul Somad. Begini ya sambutannya. Wow, merinding guys. Gila. Gini sambutan merinding eh. Betul-betul Ustaz Abdul Somad disegani, dihormati ya di Indonesia ini. Dikawal dengan begitu ketat sekali. Masya Allah. Ribuan. Di Dataran Merdeka Kuala Lumpur eh. Tidak sangka juga guys. Saya tidak menyangka ya sambutan sebegini besar ribuan yang datang nih. Masya Allah. Para ulama-ulama Malaysia, habaib di Malaysia, semua memberi penghormatan kepada Ustaz Abdul Somad ya. Gila ramainya. Wow. Dah tahu berapa ratus ribu nih datang. Dari anak-anak kecil, dewasa, muda, tua, remaja, semua ada. Itulah keakraban Malaysia Indonesia ini guys. Pasti apa yang berlaku di Malaysia pasti Indonesia yang akan menjadi pelindungnya. Begitu juga apa yang berlaku mungkin di Indonesia, sekiranya negara luar menyentuh Indonesia, Malaysia juga sebagai pelindungnya guys. Saya pasti ini semua akan berlaku sedemikiannya dengan keadaan kita tengok ini sambutan ini.
Acara persembahan silat. Masya Allah, gila eh, ramainya. Macam tak percaya juga guys. Min itu Muhammad, Rasul yang marifat, roh pada hakikat, Nabi yang memandu umat kepada tarikat. Maka kita yang berbangsa di bumi ini memimpin umat dengan syariat. Nama Alif itu La ilaha illallah, kalimat thayyibah, penentu akidah. Dilambang ia seperti layar, supaya kita semua dapat dibawa berlayar. Yaitu lambangnya makam, menandakan alam. Alam ini kita selam. Jangan sampai nanti kita lajukan guys sampai ke Abdul Somad ya, kepada Tuhan kita, supaya cepat videonya ini. Nanti kalau kalian ingin lihat yang full versi di video asal ya, ini kita tengok lihat Ustaz Abdul Somad dipakaikan tengkolok ya, yang ini dinamakan tengkolok ataupun tanjak yang dipakaikan di bekala Ustaz Abdul Somad ini. Tokoh besar Indonesia guys. Tidak sangka begini sambutannya di Malaysia ya, Ustaz Abdul Somad ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penuh, masya, gilanya sambutannya, terkejut juga guys. Semua amal-amal yang baik dimulakan
dengan nama Allah. Majlis yang baik malam ini tiada berkah. Majlis anta najifa, majlis busuk berbau, bangkai berulat bernanah. Bila tidak disebut namanya, maka kita berselawat kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Laisa minna, tidak diperakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yarham saghirana, tidak sayang kepada anak-anak. Wa lam ya'rif syarafa kabirina, tiada hormat kepada orang tua, alim ulama, pemimpin ulil amri. Maka yang sama kita hormati yang berbahagia Datuk Hakimah Muhammad Yusuf, yang berbahagia Datuk Haji Akbar bin Haji Samur, Imam Besar Masjid Negara Ustaz Ihsan, Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil, Datuk Bandar yang berbahagia Datuk Sufail Haji Kamaruzzaman Mat Saleh, Mufti Wilayah Datuk Profesor Madya Dr. Mu'man Abdullah, Al-Habaib Al-Afadil, Al-Ulama Al-Ajilla, semua yang berhadir malam ini, tuan-tuan, tuan-tuan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkah pertama, kaki menghapus dosa. Langkah kedua, mengangkat darajat. Langkah pertama, menghapus segala silap dan salah. Langkah kedua, mengangkat kemuliaan di hadapan Allah. Itulah hendaknya yang kita dapatkan pada malam yang penuh dengan kebahagiaan ini, insya Allah. Amin. Amin. Kenapa Ustaz Abdul Samad malam ni datang tidak pakai penutup kepala? Memang sengaja macam tu. Sampai di atas baru dipasangkan tanya. Kenapa bertanya? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana lelaki bertanya, di situ perempuan bertuduh. Aduh. Allahu Akbar. Kita biasa dengar alif lam mim. Kita biasa dengar kam la ya ain. Salat. Tapi malam ini lain yang kita dengar. Mim lam alif ya waw. Melayu. Melayu adalah Islam. Melayu tanpa Islam hilang maunya, tinggal layunya saja lagi. Alhamdulillah, kita semua adalah orang yang dimuliakan dengan Melayu, yang dimuliakan dengan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedatangan Islam membawa rahmat. Pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apalah agaknya perasaan, rasa hati Ustaz Abdul Somad malam ini? Malam ini saya dipakaikan tanya hati saya. Rasanya agak berat sikit. Masa dipasangkan keris, itu agak khawatir sikit. Khawatir kita pasar keluar putus pula. Alhamdulillah, saya boleh bersama dengan orang-orang mulia malam ini. Sebagaimana kita bersama di datang merdeka pada malam ini, bersama pula lah hendaknya kita di surga Jannatul Firdaus. Allahu Akbar. Begitu rupa saya rupanya. Tajuk kita adalah iman. Apa tajuk kita? Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Yang kita dah siap dari atas, kita nak tengok ada bintang-bintang malam ni tak ada sebab dah turun ke dataran merdeka semua. Yang ada handphone, ada flash. Pakai bulu kita hidupkan semua supaya nampak dari atas langit bintang-bintang sedang turun ke dataran merdeka.
Setuju. Sallallahu ala Muhammad. Merinding guys. Untuk yang full guys, boleh pergi ke channel Ustaz Abdul Somad sendiri ya, di channel Ustaz Abdul Somad Official. Masya Allah guys, saya dari awal sampai sekarang masih merinding guys. Kalau kalian melihatnya itu, kenapa? Saya tidak tahu macam mana ribuan rakyat Malaysia ini boleh datang ke Dataran Merdeka semata-mata dengan kedatangan Ustaz Abdul Somad ini. Begitu cintanya rakyat Malaysia memuliakan Ustaz Abdul Somad ini guys. Jadi begitulah dekatnya. Mungkin yang saya boleh buat sedikit ulasan di sini ya, terkait dengan bagaimana Ustaz Abdul Somad dimuliakan di Malaysia ini, daripada awal kedatangannya, ketemu dengan Perdana Menteri, kemudian membuat tausiah-tausiah ataupun ceramah-ceramah di berbagai tempat. Dan ini mungkin yang penutup di Dataran Merdeka ini, penyambutannya begitu sangat luar biasa, dan juga penganjuran program ini ya, kalau saya melihatnya begitu berjaya sekali lah untuk di Dataran Merdeka ini. Karena bukan senang guys sebenarnya, seorang tokoh daripada luar negeri yaitu daripada Indonesia datang ke Malaysia, dan ribuan orang akan berkumpul mendengar tausiah atau ceramah daripada tokoh tersebut seperti Ustaz Abdul Somad ini. Kalau di Malaysia itu mungkin biasa ada tokoh datang kemudian ribuan orang, tetapi ini tokohnya daripada Indonesia. Jadi kedekatan Indonesia dengan Malaysia melalui tokoh-tokoh ulama terdahulu dan ulama kini itu sangat dihormati. Dan di Indonesia sebenarnya agama Islam itu sebenarnya menjadi sumber rujukan rakyat Malaysia ataupun tokoh-tokoh agama Malaysia ini, rujukannya adalah di Indonesia. Nah, jadi kebanyakannya di Nusantara ini kedatangan para agamawan yang daripada Arab, habaib-habaib itu di Nusantara dulu memang kebanyakannya adalah dari Kepulauan Nusantara di Indonesia itu, dan berkembanglah ke Selat Melaka, ke Terengganu, ke Kelantan, dan itulah menjadi sumber rujukan sebenarnya. Jadi kenapa Ustaz Abdul Somad sangat disanjungi, dimuliakan di sini? Jadi kalau saya ini guys, saya rasa pun terharu juga melihat keadaan ini. Saya pun tidak menyangka ya sebenarnya keadaan seperti ini boleh berlaku ya, dengan kedatangan ini, dengan Ustaz Abdul Somad begitu apa guys, dipermudahkan urusannya lah. Kalau saya melihatnya dipermudahkan, berjumpa dengan Perdana Menteri tanpa ada protokol yang begitu ketat, tanpa ada ikut lagi peraturan SOP yang ada, sampailah ke ceramah-ceramah di beberapa negeri, dan akhirnya ke Dataran Merdeka ini. Jadi berkumpulnya umat Islam di Malaysia ini dengan mendengar sendiri ceramah tausiah daripada Ustaz Abdul Somad menunjukkan bahawa kedekatan kita Malaysia dan Indonesia itu sangat rapat dari segi spiritualnya. Jadi mudah-mudahan kita doakan Malaysia dan Indonesia sentiasa dekat di hati kita ya. Begitu juga tokoh-tokoh yang lain selain daripada Abdul Somad pun yang datang ke sini itu pasti akan dikawal, dijaga dan di lindungi ketika berada di Malaysia ini, insyaallah guys. Oke, sampai di situ saja video pada kali ini. Mungkin kalian juga punya pandangan pendapat sendiri terkait dengan video ini, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah guys, untuk kita berbagi info daripada kalian, masya Allah. Oke guys, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.